Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita menerima paket sebuah STB dari Antaraja yang dikirim dari MIG AC88. Paketnya kita terima dalam kondisi yang baik. Ada sedikit bolong, tidak apa-apa. Coba kita cek ya dalamnya. Semoga paketnya ini diterima dalam kondisi yang baik, ya, tidak ada kendala. Paketnya gelas plastik yang dikirim dari Transnistria Jakarta. Coba kita cek paketnya. Di dalam paket ada remote control, STB dan kabelnya. Coba kita pasang. Ya, diperlukan pengecekan seperti ini kadang karena paket ini kan dikirim melalui ekspedisi. Kita tidak tahu perlakuan ekspedisi di sana seperti apa ya. Kita cek dulu, kita tes. Semoga paket yang kita terima ini kondisinya baik. Ya, untuk pembelanjaan paket kemarin ini harganya mendapat harga di bawah 200.000, tapi hari ini harganya semuanya naik di kisaran satu biji produk, satu barangnya itu per piece-nya itu naik ke berapa ya, ke 225.000, jadi naik 45.000 per bijinya, itu naik semua. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih bisa belanja dan masih ada barangnya gitu. Jadi masih bisa dipakai. Yang penting barangnya itu gampang didapat. Kita cek suara dan gambarnya apakah bagus. Suaranya, coba saya kecilkan suaranya. Aku tidak bisa merasakan leherku. Oke.
sisihkan dulu setap baterainya. Dapat yang satu lagi menggunakan remote. Oke, kita cari. Ya, cari, kita rapikan dulu. Sabar ditunggu ya, baru scan. Spot one, simpang TV. RCTI, MNC, TVHD. Ini karena antenanya kurang bagus di tempat saya ini, jadi siarannya hanya 28 yang seharusnya 40 atau 38. Tentunya geram ya, dan begitu geram, begitu gatal ya Bung, karena mana bang untuk turun ke lapangan hijau, sayang sekali. Dapat material hasil APG dengan banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi, demikian Mas. Baik, kami tentu juga mendoakan agar di sana para pengungsi bisa mendapatkan kebutuhan yang benar-benar paling dibutuhkan dengan cepat. Oke. Dan kondisi terima kasih sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.